Amin. Qala muslim rahimahullah ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darin amin. Wa amma dalil jawazil aradil basyirati alaihim, dan ada pun dalil boleh bersifat kemanusiaan atas mereka para rasul, para nabi. Fa musyahadatu wuqu'iha bihim, yaitu menyaksikan terjadinya kepada mereka. Ya, memang mereka seperti itu. Artinya dengan mata kepala kita, kita melihat bahwasannya mereka bersifat kemanusiaan, sifat kemanusiaan yang tidak mengurangi kerasulan, kenabian. Imma lita'zimi ujurihim, apa hikmahnya bahwa rasul nabi bersifat kemanusiaan? Karena untuk mengagungkan, untuk membesarkan akan ganjaran-ganjaran mereka. Auli tasri, atau untuk tasri, pensyariatan. Auli tasalli anid dunya, atau karena untuk menghibur daripada dunia. Menghibur ya, dari dunia. Ya, maksudnya menghibur, ya, apa? Litas sali ani dunia, menghibur dari dunia, maksudnya apa? Mensabarkan, supaya sabar itu. Ya, jadi supaya mensabarkan. Jadi supaya ya sabar, supaya sabar. Jadi tasalli di sini ya tasabur, untuk mensabarkan dari dunia. Disifati nabi seperti sifat manusia ya. Wa tanabbuh li khissati qadri 'indallahi ta'ala wa adami ridahu ta'ala biha dar jazain. Dan memperingati bagi hina kadarnya sifat kemanusiaan di sisi Allah Ta'ala, dan tidak ridhonya Allah Ta'ala dengannya di negeri balasan. Di anbiya'ihi, bagi nabi-nabinya, bagi nabi-nabinya, wa awliyai, dan wali-walinya, bi'tibari ahwalihim, dengan melihat kepada, dengan i'tibar, tolak ukur kepada keadaan-keadaan mereka para nabi, pihak padanya di dunia, alaihimussalatu wassalam. Ya. Yakni mengendaki ya musannif anna dalila jawazil aradil basyariyati, bahwa dalil sifat-sifat kemanusiaan ala rusuli atas mereka, atas para rasul alaihi wassalatu wassalam, adalah musyahadatu uqiha, menyaksikan terjadinya bim kepada mereka. Ya, kita lihat terjadi ya bahwa para rasul, para nabi bersifat kemanusiaan. Itu dalil nyata dengan mata kepala kita. Siapa yang lihat? Liman asarohum, bagi orang yang sezaman kepada mereka. Wa bulughu dzalika bi tawaturi li ghairihim, sampai berita itu dengan mutawatir ya, kepada selain mereka. Mutawatir itu enggak diragukan lagi bahwasanya para rasul, para nabi bersifat kemanusiaan. Kemanusiaan yang tidak mengurangi kehormatan seorang rasul, seorang nabi. Li annahum, karena walaisa ya ba'dal iyani bayanun, setelah, dan tidaklah setelah melihat dengan pandangan mata, artinya setelah menyaksikan, setelah mutawatir ini jelas enggak mungkin dustanya, itu enggak usah bayan, enggak usah penjelasan lagi, sudah nyata.
Ya, maka sebaliknya kalau dia ragu, ah ini ya ada masalah terhadap dirinya. Li'annahum alaihi salatu wassalam maridu wa akalu wa syaribu wa tazawwaju. Kenapa? Karena bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mereka itu sakit. Mereka itu makan, mereka itu minum, mereka itu nikah. Summa bayyana fawaida uqul aradil bashariyati bihim. Kemudian beliau menjelaskan akan faedah-faedah ya terjadinya sifat-sifat kemanusiaan kepada mereka. Famin zalika, maka di antara demikian itu sifat kemanusiaan ta'zimu ajrim fi maradhim wa aziyatil khalqi alaihim. Membesarkan ganjaran mereka pada sakitnya mereka. Jadi supaya menjadi ganjarannya besar sakit mereka itu. Mengagungkan ganjaran mereka pada sakitnya mereka dan wa aziyatil khalqi lahum, membesarkan ganjaran pada gangguan makhluk kepada mereka, diganggu. Walidzalika walidza walihadza qala, oleh karena itu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi asyaddukum azaban asyaddukum bala'an. Yang paling besar balak di antara kamu adalah al-anbiya'u, cobaan yang paling besar di antara kamu adalah para nabi. Jadi nabi itu paling besar ujiannya. Kadang kita ngaku paling besar ujiannya, padahal orang yang derajatnya lebih tinggi dari kita itu lebih besar ujiannya daripada kita. Kita sebagai murid ujian kita segini, guru lebih gede lagi. Summal awliya, kemudian para wali-wali Allah. Summal amsalu, para amsal, kemudian orang yang dibawanya, yang kemudian yang dibawanya begitu. Yang seumpamanya, yang seumpamanya, maksudnya yang dibawanya lagi. Kemudian yang seumpamanya, kemudian yang seumpamanya. Wa dzalika bi'adillahi wa ikhtiyarih, dan bukan itu dengan keadilan Allah dan ikhtiarnya Allah. Dengan pilihannya Allah, kemauannya Allah. Kita diuji, kita dicoba, itu kemauannya Allah, keadilannya Allah. Kita terima aja dan banyak-banyak aja istighfar kepada Allah. Wa illa, dan jika enggak, jika enggak, dikutip bahwasanya itu terjadi dengan keadilan dan ikhtiarnya Allah. Bahkan itu karena ilat, maka itu enggak sah, Kenapa? Karena Allah Ta'ala Maha Kuasa. Wa in la fa huwa qadirun ala isoni dzalika ilai imduna wasitatin. Maka dia itu Maha Kuasa atas menyampaikan demikian itu kepada mereka. Tidak ada perantara. Kalau Allah mau, bisa aja langsung aja Allah kasih. Tapi Allah Maha Bijaksana. Ada perantaranya. Wallahu a'lam bishawab.